depan deh, Je. Pandai dek Tasya ya. Main lato-lato semua di rumah. Iya, lato-lato. Sekarang yang mainan lagi viral ini sahabat bunda. Tengok enggak bisa tidur. Terus main lato-lato, enggak ada ingatan orang yang selain lato-lato. Dari semalam ada orang main di jalan pun udah nangis dia. Tadi dibeli Pak Udalah. Sibuk main lato-lato terus. Dulu kita masa kecil dulu kan tidak ada mainan seperti ini. Mainannya cuma gambaran, main tembak-tembakan pakai bambu, isinya buah yang buah kayu itu ya. Kalau sekarang main kayak gini lah semua anak-anak seperti ini ha. Bisa dek? Bisa. Hai sahabat Buda, berjumpa lagi dengan Bu Udaya. Salam juah-jua, nanda bapak turara senina amini jape kamringan ibas kini juah-juahan. Harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Hari pertama masuk sekolah menda langsung kita ambil rapor ya sahabat Buda. Ini masih dikumpulkan kelas 1 sampai kelas 5 ya sahabat Buda, kelas 6-nya tidak ikut. Jadi dikumpulkan semua di luar untuk diarahkan pembagian kelas masing-masing untuk bagi orang tua murid juga. Kalau disatukan seperti ini kami pun orang tua pening ya, kemana arah kelasnya, soalnya area rumah sekolahnya si Menda ini cukup-cukup besar. Inilah yang terbesar rumah sekolah di Sore ya sahabatku semua. Ini dinamakan SD 001 kelas rumah sekolah SD A plus. Jadi di sini kita pun ditunggu dululah pengumuman baru kita masuk.
seperti ini sekolahnya ya. Kita harus buka sepatu. Ini ruangan Mendes. Seperti ini dia bentuknya. Kita harus buka sendal ya, karena di sini cukup-cukup bersih untuk sekolah di sini ya, sahabatku. Kita harus buka sendal di sini. Karena ini peraturan tata tertibnya cukup bagus kalau di sini ya, harus bersih masuk ke dalam. Dia mau apa nih? Cukup bersih ruangan orang ini kan. Harus buka sendal. Iya. Di sini Mendra ruangan 4A ya. Ibu Bapak wali kelas paginya di sebelah saya Bu Aulia, ini juga wali kelas sorenya. Jadi di SD kita ini ada dua wali kelas, ada wali kelas pagi, ada wali kelas sore yang saling berkolaborasi, saling bekerja sama mengisi segala kegiatan yang ada di sekolah kita ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi kiranya hadir memenuhi undangan kami yang kami share lewat WA itu, meskipun ada kesibukan, meskipun ada aktivitas lain. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir di tempat atau di sekolah kita yang tercinta ini. Ada nilai pengetahuan, juga ada nilai keterampilan, dan ada juaranya. Secara aturan untuk, mungkin secara akademis, dia nilainya 80 cuma. Tetapi secara sosial, dalam kegiatan gotong royong itu tangannya nomor 1 paling cepat membantu. Nah, sementara itu tak ada nilainya masuk di akuran. Rajin gotong royong kan tidak ada kolom khususnya. Nah, atas dasar itulah, atas dasar anak punya kelebihan masing-masing di bidangnya, ada yang cepat dalam sosialnya, yang dalam akademisnya tidak begitu cepat, kan tidak adil sama yang sosialnya bagus. Nah, ada juga yang punya idenya banyak, anak-anaknya macam-macam lah variasinya. Jadi atas dasar alasan itulah rankingnya tidak ada. Jadi kalau ditanya ranking berapa, ya ranking 1 semuanya. Jadi saya pun membagi rapornya ini acak aja. Tidak, pokoknya kalau dipanggil nomor 1 pagi itu bukan IP juara 1 ya. Atau kalau dipanggil terakhir nanti namanya bukan di ranking terakhir. Rekapnya ada sama kami, tetapi itu hanya dari memohon maaf yang sebesar-besarnya. Memaafkan dia dan mohon didoakan agar kiranya proses pendidikan belajar mengajar ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal khusus untuk kelas kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditambahkan sama Bu Aulia,
Ini tadi MC Bu Tina telah menyampaikan di depan kita masalah musola, ya, tema tadi. Kami dari SDN 0 11 01 mengucapkan ribuan terima kasih yang telah berinfak, yang akan berinfak. Semoga di amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengambilan rapotnya kita pulang ya, pulang sama Minda. Di sini khusus ruangan kelas 4 semua ya. Put. Ini kantin dalam rumah sekolah Menda ya sobat. Lagi dia mau beli es cel. Terus panjang ke sana. Ada yang dingin, soalnya tiga lagi nih. Ini masih dalam rumah sekolah, di dalam pagar ya. Iya semuanya baru, kami bikin baru. Apa sosis? Ini disedot ya. Bakso crispy ya, Mak. Mak. Langsung makan di jalan, dihabiskan. Ini apa? Ini misola. Telur dari Jerman.